Media asal Israel, The Jerusalem Post, menyerang habis Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jerusalem Post menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang hingga disebut melakukan gol bunuh diri karena gagal menggelar turnamen akbar kelompok umur tersebut. Melihat kondisi itu, media ternama Israel, Jerusalem Post, lantas ikut memberitakan kabar tersebut. Menariknya, Jerusalem Post justru menghina Indonesia dengan artikel berjudul Prasangka Anti-Israel adalah gol bunuh diri yang terbit pada 3 April. Gol bunuh diri yang dimaksudkan Jerusalem Post karena pihak-pihak yang menolak timnas Israel U20 bermain di Indonesia justru merugikan Indonesia sendiri. Sebab ada banyak kerugian yang didapatkan Indonesia usai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. There's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past, out of desperation are the people born who can last. There's no retreat, but believe you got it in you. You can do anything that you think.